Tebat, hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah, bersamaan dengan hari lahirnya Rasulullah. Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah, Allah perintahkan kepada Malaikat Jibril, "Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad, cabut nyawanya, dengan catatan, tanya dulu, jika dia sudah mau, lakukan tugasmu. Tapi jika belum mau, tunda tugasmu sampai dia mau. Panggil 3 malaikat menyertaimu. Mikail, Israel, Israfil. Turunlah malaikat. Di langit ke-7 mereka masih berempat. Langit ke-6 mereka masih berempat. Sampai di langit pertama malaikat Jibril berkata, wahai malaikat pencabut nyawa, kau sajalah yang turun ke dunia. Saya tidak tega menemanimu dan melihat engkau mencabut rohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, Jibril, kenapa kau tidak turun menyertai kami? Bukankah selama ini engkau yang menyertai Rasulullah? Bukankah selama ini engkau yang menemui Rasulullah? Kami tidak pernah menemui Rasulullah. Turunlah bersama kami. Jibril berkata, maafkan saya tidak betul-betul tidak mampu melihat engkau mencabut rohnya Rasulullah. Turunlah 4 malaikat ini. Lalu malaikat mengetuk pintu Rasulullah, ketuk rumah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi dalam rumah menjawabnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah membuka pintu, ternyata tidak ada orang di depan pintu. Rasulullah lalu bersabda, sudah ada di samping saya. Malaikat pencabut nyawa berkata, ya Muhammad, hari ini aku diperintah Allah untuk mencabut ruhmu. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau Bapak ditanya seperti itu, apa jawaban Bapak? Kalau saya ada saat, hari ini Allah perintah untuk mencabut ruhmu, maka saya akan menjawab, tunggu dulu, istri saya baru 1. Rasulullah menjawabnya, wahai malaikat, 24 nabi dan rasul senior saya, 24 nabi dan rasul pendahulu saya, setelah mereka melaksanakan tugas, mereka pun menghadap kepada Allah. Hari ini saya siap menghadap, tapi saya lihat ini ada keanehan. Apa ya Rasulullah? Mana malaikat Jibril? Kok tidak ada di antara kalian? Mana sahabat saya? Mana Jibril? Malaikat pencabut nyawa berkata, Jibril menunggu di atas langit. Dia tidak datang untuk menyertai kami. Lalu Nabi perintahkan, kau panggil dulu. Ada perkara yang penting yang ingin saya tanyakan kepada Jibril. Setelah itu saya siap menghadap kepada Allah. Naiklah malaikat pencabut nyawa dan berkata kepada Jibril, ya Jibril, engkau dicari sahabatmu. Turunlah engkau menyertai kami. Turun malaikat Jibril. Lalu ketemu dengan Nabi. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, kalau hari ini aku harus menghadap kepada Allah, tolong berikan saya berita gembira. Tolong perdengarkan saya kalimat yang nikmat di telinga saya. Lalu Jibril bersabda, ya Muhammad, saya dapat berita gembira dari Allah. Seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan antri untuk menyambut rohmu ya Muhammad. Apalagi ya Jibril, ya Muhammad, seluruh Nabi 24 haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu. Meskipun engkau Nabi paling terakhir, tapi Allah memberikan garansi dan jaminan, haram seluruh Nabi dan Rasul masuk ke dalam surga sebelum engkau lebih dulu ya Muhammad. Nabi mengucapkan Alhamdulillah. Apalagi ya Jibril, ya Muhammad, jika engkau punya dosa dan kesalahan, Allah telah mengampuni dosa dan kesalahanmu. Nabi bersabda, Alhamdulillah. Tapi ya Jibril, itu kan saya. Itu diri saya. Ya Jibril, saya tidak cemas soal diri saya. Saya tidak ragu soal diri saya. Yang saya cemaskan, umatku ya Jibril. Bagaimana umatku sepeninggal aku kelak? Subhanallah. Nabi tidak mencemaskan anaknya. Nabi tidak mencemaskan istri beliau. Nabi tidak mencemaskan keluarga beliau. Yang beliau cemaskan, umatku ya Jibril. Jibril lalu berkata, baiklah kalau begitu ya Muhammad, nantikan saya. Jibril lalu menghadap kepada Allah.
selang beberapa saat muncul kembali dan berkata, "Ya Muhammad, aku telah mendapat berita gembira dari Allah. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak berada di tengah umatmu, selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, mereka akan selamat dunia sampai di akhirat." Mendengar ini Rasulullah lalu tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Malaikat pencabut nyawa, silakan laksanakan tugasmu." Jibril mundur, majulah malaikat pencabut nyawa melaksanakan tugas dan berkata, kalau bahasa kita, "Ya Muhammad, maafkan saya, saya tidak mampu melakukan ini, tapi ini perintah dari Allah." Lalu Nabi bersabda, "Laksanakan tugasmu, saya pun siap melakukannya." Mundur malaikat Jibril, majulah malaikat pencabut nyawa melaksanakan tugasnya. Keluar rohnya Rasulullah, perlahan-perlahan meninggalkan telapak kaki Rasulullah. Telapak kaki Rasulullah menggigil, naik ke atas betis Rasulullah, naik ke paha Rasulullah, sampai ke perut. Bercucuran keringat Rasulullah, keluar keringat Rasulullah di wajah Rasulullah. Malaikat Jibril lalu berpaling. Nabi lalu bersabda, "Wahai malaikat Jibril, kenapa engkau palingkan mukamu? Apakah engkau jijik melihatku? Apakah jijik melihat wajah saya?" Jibril bersabda, "Ya Muhammad, ketahuilah demi Allah yang menguasai segala-galanya, tidak aku jijik melihat mukamu ya Muhammad. Aku tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratil maut. Aku tidak mampu melihat engkau menghadapi sakaratil maut." Nabi lalu bersabda, "Ya Jibril, ketahuilah, andai saja Allah tidak cinta kepadaku, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, betapa sakitnya sakaratil maut ini. Tapi aku mohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau timpahkan sakitnya sakaratil maut ini kepada umatku. Bebankan seluruh penyakit sakaratil maut ini, bebankan seluruh sakitnya sakaratil maut ini hanya kepadaku. Jangan engkau berikan umatku ya Allah." Begitulah cintanya Rasulullah kepada kita. Perlahan-lahan sampai ke tenggorokan, sampai ke tenggorokan ruh Rasulullah habis menggigil seluruh badan Rasulullah, ditinggal ruhnya. Lalu di penghujung bibir beliau mengucapkan, "Pelihara solat kalian, pelihara solat kalian, pelihara solat kalian." Yang kedua Rasulullah berpesan, "Pelihara wanita di antara kalian, pelihara anak-anak gadis kalian, pelihara istri-istri kalian." Dan yang terakhir beliau ucapkan, tidak satu pun keluarga yang diucapkan. Beliau tidak mengucapkan Khadijah, Khadijah. Beliau tidak mengucapkan Aisyah. Beliau tidak mengucapkan Hasan, Husain. Siapa yang diucapkan? Mati, ummati, ummati. Berangkat Rasulullah.